Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidon. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab kita hari ini yaitu tentang hadiqatun. Hadiqatun ini artinya kebun. Nah, apa saja yang anak-anak tahu di dalam kebun itu? Pastinya di dalam kebun itu ada bunga, ada pohon, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arabnya dulu ya. Ini ada pohon apel. Bahasa Arabnya syajaratut tufaha. Syajaratut tufaha, pohon apel. Nah, ini ada pohon jeruk. Syajaratul burtuqali. Syajaratul burtuqali, pohon jeruk. Kemudian syajaratul ainabi. Syajaratul ainabi, pohon anggur. Syajaratul manja. Syajaratul manja, pohon mangga. Syajaratul babaya. Syajaratul babaya, pohon pepaya. Kemudian syajaratul mauzi. Syajaratul mauzi, pohon pisang. Syajaratun narojili. Syajaratun narojili, pohon kelapa. Zahratul warda. Zahratul warda, bunga mawar. Dawarus syamsi. Dawarus syamsi, bunga matahari. Zahratul yasmin. Zahratul yasmin, bunga melati. Nah, coba kita simak percakapan di bawah ini. Matilka, itu ada pohon apa anak-anak? Iya, pohon mangga. Berarti bahasa Arabnya apa tadi? Pinter. Tilka syajaratul manja. Jadi kalau ada pertanyaan matilka, jawabannya pasti diawali dengan tilka. Saya ulang, matilka, apa itu? Tilka syajaratul manja, itu pohon mangga. Selanjutnya, hal tilka zahratul warda, apakah itu bunga mawar? Jawabnya, naam, tilka zahratul warda. Ya, itu bunga mawar. Jadi, sekedar info, kalau ada pertanyaan yang diawali dengan kata hal, apakah? Nah, itu jawabannya kemungkinan ada dua. Bisa naam, bisa la. Naam artinya iya, kalau la artinya tidak. Nah, cirinya, kalau memang, dilihat dulu gambarnya. Kalau memang misal itu beneran bunga mawar, berarti kita menjawabnya naam. Tilka zahratul warda. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang digambar itu bunga matahari, berarti menjawabnya
La, tilka dawaru syamsi. Faham gak ya anak-anak? Alhamdulillah, Kukur ulangi. Jika ada pertanyaan hal yang diawali kata hal, kemungkinan cara menjawabnya ada dua, na'am atau la. Kalau na'am berarti jawabannya sama dengan pertanyaannya. Jika la berarti berbeda. Nah, coba diperhatikan bacaan singkat ini. Hadikoti, kebunku. Hadikotun tadi artinya kebun, apabila ditambah huruf ya di belakangnya, berarti artinya ditambahi ku. Hadikoti, kebunku. Kemudian, tilka hadikotun, itu kebun. Al hadikotu wasiatun, kebun itu luas. Sudah Bu Guru beri tanda, wasiatun berarti artinya luas. Kemudian, al-hadikotu jamilatun, kebun itu indah. Fil-hadikoti azharun, di kebun ada banyak bunga. Nah, kalau bunganya satu, tadi bahasa Arabnya kan zahrotun. Nah, kalau bunganya ada dua atau banyak, berarti bahasa Arabnya azharun, yang artinya banyak bunga atau bunga-bunga. Kita lanjut. Fiha zahratul yasmin wa zahratul wardah. Di dalamnya ada bunga melati dan bunga mawar. Fil hadiqati asjarun. Fiha syajaratul manja wa syajaratul babaya. Nah, itu ada yang diberi warna hijau. Asjarun artinya banyak pohon. Di kebun ada banyak pohon, yaitu pohon mangga dan pohon pepaya. Sama dengan azharun tadi, sekarang asjarun artinya banyak pohon atau pohon-pohon. Kalau pohonnya cuma satu, tadi bahasa Arabnya syajarotun. Kalau pohonnya ada dua atau lebih, bahasa Arabnya asjarun. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca bersama mufradatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syajaratut tufaha, pohon apel. Syajaratul burtuqali, pohon jeruk. Syajaratul inabi, pohon anggur. Syajaratul manja, pohon mangga. Syajaratul babaya, pohon pepaya. Syajaratul mauzi, pohon pisang. Syajaratun narojili, pohon kelapa. Zahratul warda, bunga mawar. Zahratul yasmin, bunga melati. Dawaru syamsi, bunga matahari. Asjarun, pohon-pohon. Azharun, bunga-bunga. Alhamdulillah, telah berakhir pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tugas dari Bu Guru dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.